Halo, halo Sobita, apa kabar? Semoga Sobita tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Sobita, saat ini saya sedang berada di Desa Demaan ya, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Di Desa Demaan RT 2 RW 3, tepatnya di depan kediamannya Mas Muhammad Ridho. Mas Muhammad Ridho ini seorang perajin sangkar jangkrik, sahabat. Kita akan melihat proses pembuatannya, dan selalu temani saya, sahabat. Kita akan melihat proses pembuatannya dari dekat. Let's go! Ini ada bahan-bahannya juga di sini, sahabat ya. Di mesin jar. Bahan-bahan ini ya, sahabat, bahan-bahan partikelnya ini ya. Sahabat ya, proses perapian ini ya. Partikelnya sahabat ya, kuning-kuning. Sahabat, belum di ini ditapikan dulu ya sisi-sisinya. Setelah dilubangi, ini ambil paku ya, mau rakit, proses perakitan sahabat ya. Bisa sahabat ya, ini rakit sih ya mas, kawat apa nih? Kawat apa mas? Strip. Kawat streaming. Nah, kawat streaming ya tadi. Ancep apa? Ini sudah bentuk dan bawah. Terus tinggal yang atasnya. Sampel yang mahal sahabat ya, bandeng jangkrik yang mahal pasti membuat ini sahabat, ini koper burung sahabat ya. Pasang ini sahabat ya, fit dari tali peti kemas ya. Pasang tutupnya sahabat ya. Tak siap. Ini di masih lubangnya pakai sepur tangan ya. Terus ini pemasangan tali gantungannya sahabat ya. Thank you.
desa dia sahabat ya, kandang jangkriknya ya. Nah saudara, saat ini saya sedang bersama Mas Muhammad Ridho ya. Tadi kita juga sudah melihat proses pembuatannya, tapi untuk lebih jelasnya kita akan bertanya langsung sama Bio Mas Ridho, seorang prajin sangkar jangkrik sahabat ya. Selamat teman saya. Mas, ini bikin apa sih mas? Oh, bikin kandang jangkrik mas. Oh, kandang jangkrik. Bentuk apa ini mas? Oh, ini seperti ini. Oh, ini ya mas. Oh. Kandang jangkrik dari partikel. Idenya dulu membuat ini gimana sih mas? Sampean? Dulu ceritanya gak sengaja mas. Jalan-jalan ke pasar, terus lihat seperti ini. Bahannya kok banyak di Kudus. Nah, terus saya punya ide bikin sendiri seperti ini. Oh ternyata malah laris di pasaran mas, saya order ini. Bahan dari ini kan cuman dikudut polytron. Oh, banyak iya, itu mas. Banyak. Nah, pas saman bikin ini saman pasarkan kemana mas pertama? Pertama kali dikudut sendiri. Dikudut sendiri. Laku itu mas. Alhamdulillah langsung dapat pesanan 500 biji per sampel. Per sampel gitu. Ya. Terus kecil, tanggung besar. Oh, terus setelah itu sampean gimana? Masarin keluar daerah juga? Keluar kota, langsung ke Jawa Timur. Langsung ke Jawa Timur? Pertama di Malang dulu. Langsung sana, satu truk dulunya. Langsung laku mas di sana? Iya, langsung habis itu. Di Malang itu? Di Malang, pasar Splendid Jawa Timur itu. Kalau harganya sendiri tuh nyampe berapa mas ini mas? Oh, kalau yang seperti ini mas, tanggung ini 4.000. Kalau besar segini 5.000. Kalau yang jumbo 7.000, yang kecil 3.000. Oh ada yang kecil lagi. Iya, untuk sampel. Untuk bentuknya mas, apa bulat gini apa kadang ada yang lain? Kalau dulu waktu saya pertama kali itu yang bulat. Kalau sudah sekarang ini ya bermacam-macam. Bermacam-macam. Kotak, ada oval, banyak. Ini yang pelanggannya orang mana aja mas sekarang mas? Sementara ini ada beberapa kota. Mulai Jawa Tengah, ya Jawa Timur, Jawa Tengah sendiri ada 15 kota lah. Ya, betul. Ini setiap, ini mas, setiap produksi bisa produksi berapa ribu mas ini? Mungkin kalau order banyak, satu minggu bisa kirim. Kirim berapa ribu? Minim ya, 2.500. Minim ya? Jangkrik seperti ini. Oh, tergantung pesanannya mas? Iya. Oh, kalau ada yang lebih juga ya, bisa menyanggupi ya? Oke. Kalau dulu sendiri sampean tuh apa? Basicnya kerjanya apa dulu? Sebelum saya bekerja memproduksi ini. Nah, sebelum produksi. Saya proyek, Mas. Oh, dulu yang proyek. Kenek, kenek batu di Jakarta, luar kota lah. Mulai 2002 saya bekerja di Jakarta kuli bangunan. Sebelum bikin ini ya. Ya ini Mas, kalau berminat dengan kandang jangkrik jenengan nih bisa ngubungin kemana mas? 085-868-888-660. Untuk garapan kedepannya mas dengan usaha? Kedepannya ya lebih banyak produksiku, banyak order, terus kepengennya bisa punya gudang sendiri, punya armada sendiri mas. Nah sahabat, kebetulan tadi liputan saya bersama Mas Ridho ya sahabat, seorang perajin sangkar jangkrik sahabat. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun referensi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di like, share, dan tentunya komen sahabat ya. Dan selalu menantikan saya di video-video saya selanjutnya, karena kami Beta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa sahabat.